Saya akan menjelaskan mengenai apa itu observasi. Hari Senin yang lalu saya menguji program S3 kajian budaya. Ketika saya tanyakan mengenai pengumpulan data, dia menyatakan antara lain adalah dengan observasi. Lalu saya tagih, ya mana hasil observasinya? Tidak ada sejuling pun yang dapat ditunjukkan kepada Dewan Penguji. Lalu saya tanya, apakah kamu mengerti apa itu pengumpulan data dengan metode observasi? Ya tahu Prof. Ya kalau tahu tolong dijelaskan. Apa syarat untuk mendapatkan data yang valid dari sebuah observasi. Nah, ketika saya tanya begitu, observasi hanya jalan-jalan saja. Dan kemudian juga dia tidak punya catatan mengenai itu. Ya, tidak ada masalah sekarang ini kalau tidak dicatat, direkam. Ada rekaman audiovisual itu dapat menjadi bukti bahwa observasi telah dilakukan. Lalu bagaimana sesungguhnya mengerjakan observasi itu? Di dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mendapatkan data yang valid dari hasil observasi. Pertama kali yang harus dipersiapkan adalah instrumen observasi itu. Instrumennya sudah barang tentu berbentuk guideline, overview maupun roadmap. Nanti akan kemana, yang mau diobservasi apa, pelakunya siapa, jam berapa, dan lain-lain. Jadi sudah harus dibuat suatu proposal atau TOR yang dapat digunakan sebagai suatu tool, sebagai alat jalan agar supaya nanti di dalam observasi itu tidak mengalami kesulitan. Nah, setelah kita telah mempunyai sebuah rencana program observasi, baru kemudian kita menentukan alat-alat yang kita gunakan untuk menjaring data agar supaya kita memperoleh sebuah data yang validitasnya tinggi. Yang pertama adalah catatan, ya, ada pena, kemudian ada kertas untuk menulis. Yang kedua adalah kamera ataupun video kamera yang dapat kita akan untuk memotret dan kemudian merekam peristiwa yang terjadi di tempat itu. Lalu kemudian yang ketiga juga bisa membawa alat perekam suara. Jadi jangan lenggang-lenggang kangkung, observasi hanya jalan-jalan saja. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Dan itu sering saya alami pada waktu membimbing mahasiswa, terutama di dalam studi antropologi, kemudian juga etnografi komunikasi, studi lapangan di bidang hubungan internasional, misalnya di daerah perbatasan, trafficking,
Kemudian juga bagaimana kerja di pelabuhan, keluar masuknya barang dan jasa. Semua ini membutuhkan sebuah alat rekam yang dapat ditulis, yang dapat diambil audiovisualnya, dan kemudian yang ketiga adalah alat perekam suara saja. Jadi secara simultatif seluruhnya ini merupakan perbekalan seorang peneliti di lapangan untuk mengerjakan apa itu data observasi. Ya, saya akan memberi satu contoh yang agak unik karena saya melakukan observasi pernikahan seorang manusia dengan peri di daerah Ngawi. Sampun kesatur siraman dumateng temanten kakung pun bagus kodok ibus kodok. Ya, saya sudah barang tentu bawa alat rekam, bawa kamera foto, video kamera, dan saya sudah menceritakan sejak apakah yang kira-kira dapat diobservasi pada waktu nanti terjadinya pernikahan antara manusia dan peri. Tapi tentunya bisa Anda bayangkan bahwa yang laki-laki, Mbah Kodok itu laki-laki yang sudah cukup umur, yang rambutnya sudah putih semua. Dan kemudian ada peri itu ya bidadari roh halus yang tidak kelihatan. Kita akan melihat apakah peristiwa itu merupakan peristiwa yang akademik, yang ilmiah, atau itu hanya ya sebuah prosesi biasa-biasa saja, seperti pernikahan yang umum, hanya saja temanten putrinya tidak kelihatan. Ingkang kaping 3 adik Ningsih menika nggih kleres keponakanipun Roro Sedawati ugi Dewi menika kleres budhenipun Pristiyawati biu. Salajengipun Roro Sari kepernah adik Roro Sedawati, ugi Roro Sekar, Roro Ratri, doyo sederekipun Roro Sedawati. Salajengipun kanthi urutan adik Anggi kepareng atur toyo karayon dipun lebetaken wonten pengaron ingkang sampun semajiaken. Salajengipun adik Ngesti kepareng Caw Satur Toyo Karaharyon. Salajengipun adik Roro Ningsih kepareng Caos Toyo Karaharyon. Salajengipun adik Dewi budhenipun Roro Sedawati kepareng atur. Tapi menurut mereka di sana itu
meskipun tidak kelihatan oleh fisik, oleh mata kita, maka sebagian orang di sana juga melihat dengan mata batin. Tapi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi kalau untuk bikin novel atau bikin cerita-cerita hantu, cerita horor, saya kira baik-baik saja. Nah, saya pertama kali setelah mempersiapkan segala sesuatunya, instrumen terutama, kemudian saya berangkat dengan mobil ya, bersama rombongan. Antara lain rombongan itu juga merupakan penggagas dan juga penggembira. Ya, seperti saya, selain penggembira juga karena ingin melakukan observasi yang barangkali bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Tapi saya pesimis sekali karena dari awal sampai akhir itu dalam pandangan fisik tidak kelihatan. Tapi syukur alhamdulillah saya dapat melihat secara batin dan saya bisa melihat prosesi yang tidak wajar itu.